Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di depan saya udah ada dua blok mesin. Nah, ini dua blok mesin sudah di coulter serta ini poles kerkas. Nah, ini mobilnya Zebra. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini halus. Terus yang ini juga sama. Nah, ini juga poles keras serta coulter juga. Nah, ini coulterannya halus. Nah, ini dia juga dilasi pelumas biar tidak berkarat. Nah, ini pengerjaan di bengkel mesin Sumber Jaya Magelang. Nah, ini pengerjaannya bongkar pasang seker, terus blok di coulter, terus ini setel juga, setel ini tadi kerkas. Yang ini sama ya, rebel ini blok sama setel di. Nah, untuk pistonnya seperti ini. Nah, ini piston oversize 100. Nah, ini yang tipe jenong. Nah, ini ciri khasnya itu dikasih wadah seperti ini. Ini juga tadi sudah bongkar pasang ya, pengerjaannya. Terus kalau yang ini pakai piston Virusa, modelnya seperti ini kita. Ini oversize 50. Untuk bedanya, nah, bedanya seperti ini. Nah, perbedaan regernya seperti ini, pistonnya. Nah, yang jenong seperti ini, terus yang Virusa seperti ini. Kalau Virusa ada datar atasnya, juga ada coakan buat klep. Ini kalau yang jenong ini, pucuknya itu menonjol ke atas. Terus coakan klepnya ini juga lebih besar-besar nih. Untuk ring sekernya nanti menggunakan yang tipe TP-HD. TP-HD ini ya. Yang bagus yang tipe HD. Lebih kuat. Yang oversize 50 berarti punyanya yang Virusa. Nah, ini juga kan TP-HD. Nah, ini yang 100 yang tipe jenong tadi. Nah, ini dari PT Radiance Sentral Indo Jaya. Ini dijamin asli made in Japan. Ini udah satu set untuk ring kompresi 2, terus ring olinya juga. Oke, itu blok yang habis di slab nih. Nah, nanti tinggal dibersihkan terus dirakit. Nah, ini alternya sudah dibersihkan ini. Nah, dalamnya pun juga bersih. Jangan lupa ini pompa oli juga dibersihkan. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.